update terkini kerbau kan sedang diselamatkan. Air hari ini 11 hari bulan semakin meningkat melepasi jalan. Ni dia kampung Permatang apa? Permatang apa nama kampung Semangat? Wah, air semakin laju nampak tu. Tu dia. Tengok air. Air semakin besar. Jalan kampung Permatang pasir Situasi masih tak berubah dan kereta itu sudah melepasi paras tayar. Itu dia. Sambil-sambil mendengar pengumuman PM untuk PKP ni, kita ronda tengok kawasan banjir. Buatkan 259 Permatang pasir. Lagi air. Ini kampung Semangat. Kawasan kampung Semangat masih lagi air meningkat. Kerbau dan lembu ini juga masih lagi air semakin trend, semakin meningkat air, tapi tidak lagi melepasi paras lebih bahaya seperti mana tahun 2013-2014. Di mana di jalan ini, kawasan jalan ini dipenuhi air. Ini masih lagi terkawal lagi setakat ni. Untuk 2013-2014 tu banjir di sini ni penuh air. Di depan jalan ni penuh air melintas ke sini. Untuk kali ni belum lagi air belum lagi melepasi paras bahaya. Tetapi separuh jalan tu dah penuh dah. Kita tengok nanti. Itu dia lembu berkeliaran. Seekor lembu nak menyelamatkan diri mencari rumput. Ni anak sungai Jarau pun lagi besar lagi air. Anak sungai Jarau. Tu dia. Tenggelam, tak nampak ada pokok lah. Ini sungai Jarau. Lihat betapa laju arus. Tu dia. Ini projek ahli Pertuan Padang Kawasan Kuantan. Pokok sawit dia dan juga tenakan kambing juga tenggelam. Tu dia nampak tu. Nampak tak? Habis tenggelam. Runtuh. Ini juga jalan pintasan ke Ubai. Motor sedang melawan arus. Ini kawasan gerai pelbagai Ubai, PLB Kampung Ubai. Masih lagi digenangi air. Terdapat sebuah kereta yang tersandai di sebelah sana. Berkemungkinan besar dimasuki air. Itu dia. Kita akan menuju ke Kampung Ubai. Masih panggil Kampung Ubai. Mana tu dia terdapat air melintasi jalan terdapat polis dan menjaga lalu lintas. Lihat tu laju air tu Mas Bro. Masya-Allah. Laju yang amat. Sedap langgar air Mas Bro. Tu dia Mas Bro, dalam air tu Mas Bro. Ya Allah. Bagaimana polis tadi sedang mengiringi kereta yang tak lepas lalu sebelah sana. Bagi anda yang menggunakan kereta-kereta lowat, dinasihatkan janganlah melalui-lalui jalan ini kerana air terlalu tinggi. Dinasihatkan gunakanlah kenderaan yang lebih tinggi ataupun tayar yang lebih besar. Kelihatan anak-anak sedang bermain air tu dalam perahu. Seronok sungguh mereka. Tu dia. Air semakin laju tengok tu. Ini kalau tahan jaring ni mesti ada ikan baung ni. Air kuning, air Sungai Pahang. Tengok. Air trend ni sebenarnya tidak terlalu besar lagi berbanding 2013-2014 di mana hampir keseluruhan jalan ni ditenggelami air. Ini jalan Ubai menuju ke Lami. Tengok air laju. Di kanan juga air besar macam lautan. Ni kalau ada drone ni boleh ambil gambar cantik ni. Nampak lautan air ni. Alhamdulillah kerajaan negeri dan persekutuan telah membuat jalan jalan persekutuan ni jadi lebih tinggi. Saya tak dapat bayangkan kalau jalan ni jalan masih jalan lama yang satu hala dua hala saja bukan highway persekutuan seperti ni. Mungkin jalan yang ketenggelam. Kita sudah tiba di Sungai Pahang Tua iaitu sungai yang menghubungkan antara Sungai Pahang dan juga Sungai Ceruk Paloh.
air ini akan dilimpahkan ke Kuala Strut Paloh. Itu dia. Jom kita lihat nak mancing tak ikan kat ni, air besar ni. Kita berada di persimpangan Lame. Situasi macam biasa, tidak boleh memasukinya. Dan kita lihat masih lagi ada kanak-kanak bermain air, bermandi-mandian. Oh, tak nampak lah pula budak-budak termandi. Kereta ni sangkut, tu nampak hujung tu. MCO. Okey, kita untuk tempoh 14 hari MCO lah PKP jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari. Malam Rabu PKP ya. Tu dia. 26 Januari. Sampai 26 Januari nampak kita menuju ke kampung Langgar. Perintah ini melibatkan kampung Gancong. Air makin meningkat, trend semakin meningkat air Pertama PKP Pinang, Selangor, wilayah persekutuan ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. PKP di kawasan. Kedua, PKP bersyarat. PKP B. Yang ini juga ke atas 6 buah lagi negeri, iaitu negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Faham masih PKPB ya. Ketiga ialah PKP pemulihan. Wah, seronok mereka bermain air ya. Macam mana yang pernah kita buat dahulu. Seronok PKPB. Sungguh mereka ini ya. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan lihat mereka berkelah di depan rumah ya. Dan akan diteruskan sepanjang tempoh. Berbantal ya. Negeri-negeri yang dikenakan air. PKP yang saya sebutkan. Lihat KTM air. Masya-Allah. Akan membuat rumah dia tinggi, alhamdulillah tak kena. Rumah lama bagi memutuskan sama ada rumah-rumah lama tidak ditenggelami air. Kita lihat tengok tu siapa main bola lagi dalam air. Tak risau pacat lintah ke dik. Hati-hati dia, jangan tak pakai underwear mandi takut lintah masuk dik. Risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Aktif pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. PKP tidak dibenarkan, rentas sendiri tidak dibenarkan. Rentas daerah pun kita akan ke Kampung Gancong. Jadi susulan larangan pergerakan merentas negeri dan daerah ini, operasi sekatan jalan SJR akan mula berkuat kuasa pada jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021. Dan bagi negeri pun yang hampir ditenggelam di air. Air semakin dekat air. Gerakan anda adalah terhad. Lihat air. Terhad air sungai Pahang di dalam 10 km radius saja. Bagi tujuan membeli barangan keperluan dari pasar raya atau kedai masjid yang berdekatan. Kampung hanya Teluk. Hanya dua orang anggota isi rumah yang dibenarkan. Semakin besar air. Untuk keluar dan berada yang dikategorikan sebagai jalan sektor air liau perlu ataupun essential economic sector. Di sebelah kiri ini ada sungai Pahang. Penggalian dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran, serta peladangan dan komoditi. Tenggelam kebun. Sektor-sektor ini dibenar beroperasi kerana peranannya menyokong perdagangan antara bangsa. Tengok memastikan air, rantaian bekalan tidak terputus dan Allah menyokong infrastruktur kritikal dan juga kerja-kerja kecemasan. Pasir pun tenggelam. Bagaimanapun, hanya air hampir-hampir untuk melepas jalan ya. Dalam kumpulan insya Allah besok air akan lepas jalan ni. Insya Allah air dia bertambah turun, jalan dia akan melimpah. SOP dan menyebabkan berlakunya penularan jangkitan COVID-19. Segeralah angkat musibah ni ya Allah. Tindakan tegas akan diambil berdasarkan undang-undang termasuk menutup premis perkenaan. Kementerian Perdagangan kesusahan rumah di sini digenangi air tapi ada juga yang mandi seronok mereka. Itu dia jenis bermain-main perahu disenaraikan sebagai essential economic sector ini. BT dan juga Kementerian Kerja Raya juga akan memperincikan pemain badminton di dalam kawasan air. Hebat adik ini. Benarkan padatan tinggi
sepanjang jalan ni, sepanjang jalan ni, sepanjang saya lalu perjalanan ni daripada langgar tadi nak pergi ke Gancong ni, air kiri kanan penuh. Sepanjang pelaksanaan PKP, kedai makan, kebanyakan kereta-kereta mereka ni diparkir di tepi jalan. Oh, tengok ni, anak sungai pun telah menjadi lautan air. Makan dalam kedai. Oh, tengok tu. Di kawasan PKPB dan PKPP, kedua-duanya dibenarkan beroperasi. Mujur juga air ni tidak terlalu laju. Kalau air ni laju, mungkin akan memeranapkan. Perkhidmatan pengantaran makanan. Meranapkan harta benda orang kampung di sini. Pasal PDN HPP. Lihat Masjid Terapung. Masjid Terapung di atas air. Barulah kini kita memahami mengapa masjid ini dibina sedemikian rupa. Rupanya untuk mengelak daripada banjir. Pemantauan terhadap. Lihat abang ini sedang memeriksa jarinya. Seperti gula. Mungkin ada ikan yang beliau dapat. Rezeki untuk dibawa pulang untuk makan bersama anak dan isteri beliau. Negeri padang sekolah. Tengok. Dah jadi padang air sekolah apa kita nampak. Dan calon peperiksaan utama. Pulau Rusa ni. Peperiksaan SPM. Kampung Pulau Rusa. Okay, kelihatan abang ni sedang memunggah timun dia. Hasil dia, timun dia berbakul-bakul. Tempoh 2 minggu yang akan datang ni amatlah. Air semakin besar itu pokok yang kat telah tu dah tenggelam dah. Sungai Pahang tu. Alhamdulillah mentari di ufuk barat. Kalau keluar harap-harap besok taklah hujan supaya air tidak lagi melimpah dan segera turun ke laut terus. Wah, kalau dilihat air seperti lautan. Yo, dah sampai kat jalan ni. Kita menuju ke Kampung Ubai pula ni. Kawasan nasi lemak juga. Nasi lemak, nasi dagang pun dah naik ke air. Semalam tak naik kat sini, dia dah naik dah mula. Longkang dah penuh. Oh, lihat. Mungkin tak lepas kita nak lalu di depan tu. Okay, kita akan lalu dekat depan sekolah Ubai ni. Kereta-kereta dinasihatkan jangan lalu lah. Sebab banyak kereta yang patah balik. Sekarang ni kita cuba lalu. InsyaAllah tak ada apa-apa. Gunakan gear rendah . Standby. Di depan sekolah Ubai ni banyak kereta yang patah balik dan ada kereta yang sangkut tak hidup, tak lepas. Ini pun dah rasa berat kereta. Oh, air besar sangat Dinasihatkan kepada kereta yang rendah jangan lalu jalan ni sebab takkan lepas punya, insyaAllah. Alhamdulillah kita lepas. Sekolah Ubai dah tenggelam. Okey, ni dah dia. Semalam kita ambil video kat sini lautan air. Semalam sebahagian pipe ni nampak, hari ni dah tenggelam. Wah, tengok nombor flag pun dah patah, langgar air. Air dikirakan setinggi ini tadi . Lihat, ni pun juga telah dinaiki air . Semalam tak ada air kat sini. Air telah mula melimpah air di sebelah kiri jalan . Dijangka esok akan naik lagi air ni. Kerana air temeluh telah sampai di sini . Harap-harapnya cuaca matahari ni petang ni sampailah besok . Supaya tidak lagi memburukkan keadaan, tidak lagi menambah air di kawasan ni. Ini sungai Jarau. Tengok sebuah lautan. Kita sedang menuju ke kawasan Kampung Semangat. Di depan ni ada kawasan projek Kelapa Matak Diraja. Yang semalam air sampai tempat saya parking kereta, hari ini air dah lepas separuh jalan . Di mana tahun 2013-2014 dulu di sini tak boleh lalu . Sebab ada air melintas jalan. Ini trend ni, kalau tengok air dah mula . Lihat.
tengok air dah mula penuh. Nampak tu. Ah, tu dia nampak air dah mula dah masuk. Semalam setakat kereta kancil merah saja, hari ni dah sampai separuh jalan. Situasi di kampung Semangat, tengok lembu kesian, lembu tak ada makanan. Tengok di kampung Semangat masih lagi ya duduk atas jalan, kenderaan-kenderaan dan rumah-rumah masih digenangi air. Ini biasanya situasi ini akan berlarutan selama seminggu baru air surut. Lihat anak-anak muda berpeleseran di tepi jalan melihat air. Lihat anak-anak muda seronok bermain air hujan. Ini satu lagi ya, di kampung Pematang Pasir ni air dah melintas di jalan. Awas kurangkan laju kerana kereta anda boleh terpusing bila-bila masa saja jika dalam kelajuan tinggi melanggar air. Basuh kereta dulu. Okey, tukar gear rendah dan kita rendah air. Agak dalam juga air di sini ya. Agak dalam juga air di sini. Tapi kita duduk belakang van dan four wheel ni, insyaAllah air tu telah spread keluar. Nampaknya kereta four wheel tu tidak sabar-sabar untuk memotong van itu lah. Kerana van itu berjalan seperti kura-kura, merendah air. Okey, nampak gayanya sang arnab tadi yang laju memotong kura-kura terpaksa juga slow akibat air yang laju, air yang dalam. Ya, ada kereta yang tidak lepas untuk lalu kerana air ini dalam. Van ini juga tidak berani dan kita juga ikan belok ke sini. Kita tak nak ambil risiko air besar. Kita melintas jalan ke sini. Tengok kesian mereka. Kesian mereka ke sini. Nak apa, nak baring? Kejap Jadi belah sana dalam, kita tak nak ambil risiko, takut gearbox masuk air ya. So kita lalu ke sini. So kita lalu di sini. Kita lalu di sini. Nampak air sana dalam bawah tu. Mak mereka terpaksa cross jalan membahayakan diri mereka melalui jalan seberang sana. Hati-hati kerana sana adalah jalan untuk kepekan, laju. Mereka tidak dapat memanjat divider kerana kereta mereka rendah. Sementara kereta saya ni agak tinggi sedikit, jadi boleh memanjat divider. Walaupun kereta ini lepas untuk lalu air tadi saya tak, tapi saya tak nak mengambil risiko. Risiko meredah air yang separas lutut tu. Malas nak takut masuk gearbox air. Satu hal pula nak servis kereta nanti. Ini kita menuju ke kawasan perkampungan Kampung Batu Putih. Ini tengok air dah lepas jalan dah ni cross. Hampir-hampir nak menyamai tahun 2013-2014. Tengok. Oh, besar air ni. Ya Allah Mas Bro, Masya Allah. Di sini pun air agak dalam juga Mas Bro. Tapi tidak sedalam yang tadi. Setinggi paras lutut. Paras lutut tu saya tak nak ambil risiko lah. Macam ini separah betis boleh lagi langgar. Okey, sekian saja laporan saya Mas Bro untuk liputan banjir pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok hari. Kelihatan ramai geng-geng kembara menangkap ikan ni. Geng-geng saya juga ni kembara, cuma saya tak masuk grup dia orang je lah.